Bercanda. Saya jawabannya. Apa yang diberikan kepada tamu? Jalan. Bangku ya, ada bisa duduk di bangku. Rayaan dulu, capek. Luna, ada tamu. Mana? Kasih jalan dong. Ada tamu. Luna, minum dulu dah. Minum. Ini baru, Luna baru. Luna mau ngomong kue yang mana? Ini enggak, itu enggak. Oh, itu. Itu buat tangga jawab. Pak, langsung Pak hadiahnya apa, Pak? Ini cake ya? Cake ya, Luna, cake ya, Luna. Oh, cake ya. Ya, Luna duduk situ ya. Cheers dong. Yes, cheers. Cheers. Cheers juga dong, cheers. Nanti villa kita yang di belakang kita jual aja. Oh iya. Villanya. Soalnya males ya, iya. Gede banget. Gede banget. Jadi kalau ada tamu kita kasih jalan. Iya. Soalnya di belakang banyak sawah yang pakai tanaman asli. Mohon maaf. Ya? Mau turun mana? Ya ampun. Cheers. Gang, sorry ya. Mau tamu tenang aja kita kasih jalan kok. Halo. Baik, kita beri tepuk tangan buat kita itu. Tim B gak dimakan? Makasih pak. Enak kita udah terlalu banyak bisa menjawab pak. Masa? Oh. Kok skornya sama? Kita terlalu banyak. Gak dimakan? Enggak. Kurangnya 50. Dua-duanya makan, Pak. Manis ya? Manis, Pak. Manis. Petuk, ini manis, Pak. Manis ini enggak? Manis itu? Petuk, Pak. Kecut. Petuk banget. Pokoknya Bapak jangan sambil liatin muka Bapak di monitor. Kue mulu, buah kedong-dong. Gua makan mulu, kok lu kedong-dong? Oke, kue mulu, gua kedong-dong. Cakep! Hei, berdua lu jangan sombong. Nah. Kurangi 50. Rasain lu, nilai dipotong. Lu bolu kedua-dua udah dipakai, siapa kayak masih dipakai lagi? Gak kreatif, kurang 50. Mau dikurangi lagi? Enggak. Mau ditambahin? Mau. Mau dikurangi? Enggak, Pak. Mau tambah. Saya cuma pengen kasih pantun, Pak. Buat Luna. Enggak usah. Enggak buat Luna doang. Awas, ini bisa berpengaruh pada pemotongan. Iya, jangan dong, ntar aja deh. Si Beng-Beng yang makan kedong-dong. Oh, asik. Power Bank dong. Kita akan langsung berikan hadiahnya yang sudah dinanti-nanti untuk pemenang kita. Jatuh kepada tim A. Hadiahnya apa, Pak? Silakan, Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah Power Bank yang dipersembahkan oleh kasur single bed. Tidur nyaman, badan kaku-kaku. Silakan bawa pulang. Iya, ini buat diberikan Bung A. Oh my God. Power Bank. Itu buat Power Bank. Power Bank. Kontak. Power Bank, Pak. Mana, Pak? Itu Power Bank nih. Ini dibuka nih. Nah, ya. Bahagianya Tua bisa menang ya. Dan bagi pemirsa di rumah, ini saatnya melihat siapakah yang bisa mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak. Baik, dan langsung cek saja Instagram kita @wimbe_net dan bisa kenapa lihat jawabannya di situ sudah dicantumkan jawabannya apa, Cak? Iya, tadi pertanyaannya adalah tanaman kecil 6 kotak huruf pertama B. Jawabannya bisa Anda lihat di Instagram kita @wb_net. Ya, dan untuk pemirsa jangan lupa kita ingatkan juga
kirimkan pertanyaan beserta jawaban dan juga alasannya. Ya. Untuk pertanyaan yang paling unik dan paling keren, nanti akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Perjumpaan manis kita, silakan Ca akan memberikan konklusi dari materi yang disampaikan hari ini mengenai introvert. Ini untuk penutup berkaitan dengan introvert. Orang yang introvert biasanya selalu memendam perasaan. Memendam masalah. Ini bagus ya, nih. Ya. Tapi sebaiknya masalah itu harus diutarakan. Iya. Bagi Anda, kalau masalah tidak bisa diutarakan, cobalah di barat, timur, atau selatan, kan? Sekarang saya jual bubur aja. Terima kasih banyak tentunya untuk minta tamu kita, untuk Tara dan juga Kaluna. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari LSPR, untuk teman-teman dari Unindra, APP dan juga ISI tentunya. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah. Sampai kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Baru.